Di tengah maraknya segelintir artis yang menghina Habib Rizieq, tahukah Anda bahwa masih banyak para artis yang mencintai Habib Rizieq? Inilah buktinya. Yang pertama adalah Komeng. Komeng adalah seorang pelawak papan atas di jagat hiburan tanah air. Sebuah foto menunjukkan Komeng mengundang secara khusus Habib Rizieq untuk ceramah di kediamannya dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Andre Taulani. Andre juga seorang pelawak papan atas. Di akun jejaring sosialnya, ada keinginan Andre Taulani foto dengan Habib Rizieq. Yang ketiga adalah Ahmad Dhani. Dulu Ahmad Dhani adalah seorang pembenci FPI dan musuh Habib Rizieq. Namun kali ini, hal itu berbalik seketika. Ketika ditanya alasannya, Ahmad Dhani berkata, dulu Umar bin Khattab saja pernah memusuhi Islam. Berikut adalah foto istimewa Ahmad Dhani mencium tangan Habib Rizieq sebagai tanda hormat kepada beliau. Yang keempat adalah Faang Wali Band. Faang adalah vokalis band Wali. Lagu-lagunya yang bernuansa romantis dan religius juga tercermin pada sikap vokalisnya. Sebuah video Faang mengajak untuk mendengarkan radio FPI menjadi bukti bahwa Faang mencintai Habib Rizieq dan FPI. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan radio fpi.com karena di radio ini banyak sekali hikmah-hikmah pastinya, dan juga mudah-mudahan lewat radio fpi.com ini bisa mempererat tali silaturahim antara umat Islam dan memperkuat umat Islam sehingga umat Islam tidak gampang dilecehkan dan dikalahkan oleh kaum lain. Yang kelima adalah Farhad Abbas. Farhad Abbas adalah seorang pengacara kondang yang sering masuk televisi. Dia hadir bersama para tokoh Tionghoa memberi penghargaan kepada Habib Rizieq sebagai Man of the Year 2016. Yang keenam adalah Haji Roma Irama. Kecintaannya kepada Habib Rizieq tidak perlu diragukan lagi. Beliau selalu hadir pada peringatan Maulid Akbar di Petamburan. Yang ketujuh adalah Anwar Fuadi. Anwar Fuadi adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Sinema Indonesia. Sebuah data di dunia maya menunjukkan Anwar Fuadi sering menjenguk Habib Rizieq ketika di penjara tahun 2008. Itu jelas sekali dalam pasal 40, ancaman 5 tahun terhadap film-film yang diedarkan tanpa melalui lembaga sensor film. Ancamannya 5 tahun. Anwar Fuadi berhutang budi kepada FPI karena FPI pernah berjuang menolak pembubaran lembaga sensor film Indonesia. Yang kedelapan adalah Camelia Malik dan Yati Octavia. Camelia Malik adalah pedangdut kawakan serta Yati Octavia adalah artis senior. Keduanya pernah menjenguk Habib Rizieq di penjara sebagai bentuk dukungan kepada Habib Rizieq. Yang kesembilan adalah Jessica Iskandar. Jessica Iskandar pernah mendatangi kediaman Habib Rizieq di Petamburan untuk mengklarifikasi tuduhan miring dimusuhi FPI sekaligus belajar tentang Islam kepada Habib Rizieq. Yang ke-10 adalah Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz Yusuf Mansur adalah dai kondang sekaligus pengusaha sukses. Namun beliau sangat hormat kepada Habib Rizieq, bahkan pernah cium tangan Habib Rizieq. Yang ke-11 adalah almarhum Uje dan Ustaz Solmed. Dulu sebelum Uje terkenal, Uje aktif di lembaga dakwah Front, yaitu sayap juang FPI di bidang dakwah. Begitu pula dengan Ustaz Solmed. Beliau adalah mantan pengurus FPI pusat. Yang ke-12 adalah Steve Emmanuel. Dia datang kepada Habib Rizieq untuk minta dibantu memeluk agama Islam. Yang ke-13 adalah Opik. Opik adalah seorang penyanyi religi. Beliau selalu mendoakan Habib Rizieq. Kepada guru kita, ayahanda Habib Rizieq Syihab, semoga Allah melindunginya, semoga Allah menjaganya. Yang ke-14 adalah Hajah Neno Warisman. Beliau terinspirasi dari keluarga Habib Rizieq untuk menciptakan sebuah lagu perjuangan Islam. Yang ke-15 adalah Kiwil. Kiwil bersedia menggantikan Habib Rizieq apabila Habib Rizieq di penjara. Itulah sebagian dari para artis yang cinta kepada Habib Rizieq. Dan masih banyak lagi artis lainnya yang cinta kepada Habib Rizieq. Makanya sangat aneh kalau ada artis yang benci Habib Rizieq. Siapa dia? Artis bukan?